Saya tidak tahu secara pasti, artinya kenapa kok bisa lari tidak masalah. Mungkin karena lari cepat kali, jadi nggak ngerasa gitu. Karena jalan lambat, jadi mungkin berasa gitu ya. Intinya adalah bisa jadi karena aliran darah, bisa jadi karena saraf, atau bisa jadi karena otot. Pengecekan dulu. Ya, pengecekan ini cukup penting sebenarnya ya. Makanya pentingnya pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan fisik. Tapi coba dengan cara yang gini dulu deh. Kita berpikir karena sarafnya misalnya, perbanyaklah makan brokoli. Karena tinggi B1, B6, dan B12. Kalau misalnya karena aliran darahnya, coba kurangi kolesterol, kurangi gula, kurangi makan yang mengandung purin, coba begitu. Atau karena ototnya, coba dipijat. Gitu ya, jadi banyak faktor. Atau karena tulangnya, ya mungkin tulang keropos, jemur yang banyak. Gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kondisi sakit di kaki. Maka itu ketika kita mendiagnosis, ini berhubungan dengan pengobatan. Ya kalau kolesterol ya dikasih anti kolesterol. Ya kalau karena otot pijat aja, misalnya seperti itu. Atau dikasih obat-obat yang bersifat muscle relaksan. Kalau alamnya apa dok? Muscle relaksan cabai. Makanya itu ada namanya koyo cap cabai ya. Itu kan untuk muscle relaksan untuk ototnya biar lembek gitu ya, biar rilek gitu. Ya. Ternyata ada yang paling mudah cabai ulek tambahin air tempel paling panas gitu ya. Tapi kan dikasih air jadi biar tidak terlalu panas. Kira-kira seperti itu Mas Sofan.